Jadi permasalahan ketika aku umroh kemarin tuh belum selesai ya, permasalahan kulit aku. So, karena selama umroh kemarin itu super panas-panasan karena memang cuaca di sana tuh lagi 44 derajat dan kita kan di sana memang full ibadah gitu kan, sholat 5 waktu. Jadi aku tuh sering lupa untuk reapply sunscreen. Jadi kulitku itu kena sunburn dan redness juga dan super kering, jadi banyak beruntusan banget kalau teman-teman bisa lihat ya. Apalagi di daerah jidat ini banyak banget. Jadi skin barrier aku tuh rusak lagi. Jadi sekarang aku udah gak mau lagi pakai skincare yang aneh-aneh. Dan aku bakal fokus balikin skin barrier aku lagi. Jadi aku sekarang semua skincare-nya itu yang fokusnya untuk repair my skin barrier. Jadi salah satu skincare yang bantu untuk balikin skin barrier aku itu sunscreen. Karena sunscreen adalah hal yang terpenting ya. Karena kan kelupaan pakai sunscreen itu menjadi hal pertama yang membuat skin barrier aku rusak. Jadi aku pakai juga nih sunscreen dari Skintific yang 5 kali ceramide yang teman-teman udah biasa lihat di mana-mana ya. Jadi sunscreen itu sepenting itu ya dalam step skincare sehari-hari kita. Apalagi buat teman-teman yang aktivitasnya di outdoor yang suka panas-panasan. Kayak kalau nggak pakai sunscreen tuh ibaratnya kita tuh percuma pakai skincare. Kayak udah banyak pakai skincare tapi sunscreennya itu keskip gitu. Yang aku suka dari sunscreen ini tuh dia punya double protection. Jadi selain bantu lindungin kulit dari sinar UVA dan UVB, nah ini tuh sekaligus repair skin barrier aku karena ada kandungan 5 kali ceramide-nya. Sunscreen ini juga punya SPF 50 plus PA plus 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 plus, walaupun SPF-nya tinggi, tapi beneran gak lengket sama sekali pas aku pakai dan gak sticky juga. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, finishnya ini nggak bikin greasy dan jadi lembab banget. Jadi enak banget deh buat base makeup. Even udah berjam-jam aku pakai sunscreen-nya, tapi masih lembab karena ada kandungan hyaluronic acid dan nggak bikin muka aku jadi kusam. Thank you.